Nah, akhi ukhti rahimakallah, ana akan perlihatkan kepada antum pemandangan Masjidil Aqsa ya. Itu kubah hijau, kubah emas, afwan. Kemudian ini Al-Qibli. Kemudian yang jauh di sini ini diklaim sebagai gereja kudus, gereja kiamat. Mereka meyakini di situ diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi itu adalah keyakinan-keyakinan yang batil, karena Allah Jalla Jalaluh telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam dan tidak mematikannya. Dan yang di bawah ini adalah kuburan orang-orang Yahudi. Hanya orang-orang kaya yang bisa dikuburkan di sini. Mereka kuburannya ya tidak besar. Harga kuburannya disebutkan 70 ribu US dollar. Allahu a'lam bishawab ya. Kalau kita lihat itu ada gereja Rusia. Gereja yang terbuat dari emas katanya. Tapi jelas sepanjang mata kita memandang untuk melihat ini yang disebut Masjid Al-Aqsa adalah yang dikelilingi oleh tembok itu. Semuanya sampai pintu sana. Sampai semua. Itu adalah Masjidil Aqsa yang luasnya seluas 14 hektar. Dan kita umat Islam yang mampu kesini, segera kesini, perbaiki diri. Semoga Allah memudahkan perjalananmu. Inilah Palestina Barakallahu Fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bendera Israel.